Video hari ini admin akan senaraikan 6 pemain baru tarik perhatian Kim Pan-gon di skuad Harimau Malaya. Ada pemain telah berjaya kutip banyak caps dan ada pemain muda yang bakal menjadi pemain utama Malaysia di masa depan. Pemain-pemain ini layak dipilih untuk Piala Raja Thailand 2022. Brandon Gan. Malaysia rindukan hikmat Brandon Gan. Dia adalah pemain penting bawah kendalian Tan Cheng Ho pada tahun 2019. Gandingan Shamar Kuti dan Brandon Gan paling mantap dan perlu untuk Piala Asia 2023. Brandon telah pulih sepenuhnya dari kanser dan kekal menjadi pemain tengah utama Selangor. Pada musim 2022 Brandon Gan bermain 7 perlawanan dan jaring 2 gol. Najmuddin Akmal. Bakat muda paling menyerlah semasa Malaysia menang Piala EFF bawah 19 tahun. Najmuddin atau dipanggil Puyol ialah penyerang yang boleh bermain di posisi sayap atau striker. Puyol jaringkan 2 gol di kejohanan dan rajin buat tekanan kepada pasukan lawan bersama Haikal Hakimi. Tetapi Najmuddin belum bermain di skuad utama JDT ataupun pasukan JDT2 di Liga Perdana. Azam Azmi. Pemain penting Malaysia bawah 23 tahun dan bek kanan utama Terengganu. Azam adalah pilihan menarik untuk menjadi backup Matt Davis di posisi bek kanan jika Davis tidak dilepaskan oleh JDT. Pada musim 2022 Azam Azmi bermain 10 kali di Liga dan 2 kali di Piala FA. Selain Azam Azmi, Rizal Ghazali dan Quentin Cheng akan bersaing sihat untuk rebut posisi bek kanan Matt Davis. Stuart Wilkin. Pemain tengah baru yang boleh diberi peluang oleh Kim Pan-gon. Stuart Wilkin adalah kacukan England yang pernah sertai Akademi Southampton. Stuart mula bermain di Malaysia dengan sertai JDT2 pada 2021 dan bermain 13 kali di Liga Premier. Pada musim ini Stuart Wilkin menjadi midfield utama Sabah dengan membuat 12 penampilan dan mencetak 1 gol serta cipta 2 assist. Gary Steven Robart. Musim 2022 adalah musim kebangkitan semula Gary Robart. Selepas dibelenggu kecederaan dan jarang diturunkan di JDT, Gary Robart dipinjamkan ke Melaka pada 2021 untuk dapat minit bermain. Pada 2022 Gary akhirnya tinggalkan JDT dan sertai Sabah sebagai agen bebas. Gary Steven Robart menjadi defensive midfield utama Badak Sumbu dengan buat 8 penampilan. Nuer Lain. Pemain kacukan Finland Malaysia ini semakin meningkat nama di Eropah bersama kelab Finland SJK Seinäjoki. Nuer Lain menjadi pemain utama kelab dengan diturunkan di Liga Finland. Pertandingan piala dan pusingan kelayakan Liga Konferensi Eropah. Nuer Lain malah jaring gol cantik lawan Lillestrøm SK. Nuer bagaimanapun tidak terpilih ke sukan C dan AFC bawah 23. Antara pemain lain yang semakin meningkat di Liga ialah midfield Terengganu Faiz Nasir, penyerang JDT Hazwan Bakri, midfield Melaka Hasbullah Abu Bakar, pertahanan Selangor Syarul Nazim, pemain baru JDT 2 Daniel Ting dan pertahanan Melaka Haziq Puad. FAM mengesahkan Malaysia akan menyertai kejohanan Piala Raja Thailand yang diadakan pada 22 hingga 25 September 2022. Kejohanan King Cup adalah persediaan Malaysia untuk ke Piala Asia 2023.